Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya berada di Kecamatan Tegalombo, tepatnya di Masjid Besar Baitus Somad Tegalombo. Dalam rangka harlah yang ke-16, Masjid Baitus Somad mengadakan lomba gugu geden dan bazar makanan tradisional khas pedesaan ya guys. Sebelum kita ke video gugu geden, kita akan berkuliner dulu yang dijual oleh masyarakat setempat berupa makanan tradisional. Kita akan mencicipi jajanan khas masyarakat sini. Ada berbagai cemilan dan makanan maupun minuman yang dijual oleh masyarakat setempat ya guys. Kita akan mencicipi kuliner minuman apa ini ya, bubur. Ada makanan yang sudah mulai punah, yaitu jajanan lepet kalau nggak salah dan arem-arem. Di zaman sekarang sudah mulai susah untuk didapatkan makanan-makanan atau jajanan-jajanan tradisional seperti ini ya guys. Nanti sebentar lagi kita akan menyaksikan gugu geden. Apa itu gugu geden? Nanti kita akan simak bersama-sama. Tonton sampai habis video di kesempatan kali ini ya. Kita akan membayar dulu. Sudah itu kita akan menanti topik utama. Nah ini kita selesai berbelanja ya guys. Kita lanjut ke topik video gugu geden. Gugu geden adalah istilah bahasa Jawa ya guys, yaitu menangkap ikan di dalam kali dengan menggunakan tangan kosong, yaitu di ogoh-ogoh, dinamakan gugu ya guys. Ini bertepatan kali Grindulu. Nanti ikan akan disebar dan akan ditangkap oleh peserta-peserta yang mengikuti lomba gugu geden ya guys. Kesempatan kali ini saya berada di Kecamatan Galomo, guys. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan memperingati kemerdekaan RI. Suasana pagi ini sangat ramai. Nah ini sebentar lagi akan dimulai acara gugu gedenya. Apa itu arti gugu? Yaitu untuk acara gugunya sudah dimulai. Yang
dan peserta pun antusias untuk mendapatkan paling terbanyak mendapatkan ikan. Untuk hadiah utamanya pagi ini katanya kambing. Dan para peserta pun sungguh antusias untuk mendapatkan ikan. Ada yang sudah mendapatkannya. Ada yang sudah mendapatkan banyak, guys. Sekali lagi ini acara untuk memeriahkan 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI di tahun 2024. Semangat semangat, Pak. Tidak boleh ada kerjasama, ya, tidak boleh ada kerjasama antar guru, antar peserta. Ah, jadi hanya guru saja, ah, anggota tim guru saja yang bisa kerjasama. Ya. Tunjukkan keahlianmu, tunjukkan keahlianmu. Sangat meriah sekali, guys, dan sangat ramai sekali acara yang diadakan di Kecamatan Balombo. Sekali lagi, gogo adalah mencari ikan dengan tangan kosong, guys. Tidak menggunakan peralatan apapun yang mendukung untuk mendapatkan ikan. Hanya menggunakan tangan kosong. Menyebabkan hipotermi. Istilahnya Jawa ini kademen. Nah, itu dari soto arti semampu nih kali. Nah, yang kademen. Ojo sampai jangan dipaksakan gitu. Ini catatan yang memegar dulu biasanya. Nah, ini ada Sri Kandi, Tegalom Pekacitan, Dewa Besai. Juga ada Tegurus Lindah, Tegalombo, terima kasih. Ada Asifa, Matosman. Terima kasih. Ada Abu Motor, Matur Suwun. Terima kasih juga menyesuaikan pada Dwi Bakti. Juga menjadi tabungan negara. Usahanya berjalan lancar. Berkah. Amin.
Adia juga menarik ya. Adia terus juga. Jadi selain Gogo Gede juga ada Jalan Santai. Adia terus diramaikan dengan Reok Ponorogo. Juga ada untuk adik-adik ada hiburan. Seto burung mas. Semangat. Nah, jadi nanti hasil tangkapan Anda bisa dibawa pulang, Jadi tidak untuk panitia, tapi untuk konsumsi Anda di goreng dewe. Juga kesaktian ibu bro, burung cekel-cek. Kambing menanti Anda, untuk penonton nanti juga ada bonus menarik ya. Jangan pulang dulu, untuk penonton. Ini ada bonus menarik. Satu lagu satu petik sambil nanti berpesan. Sepil pak. Ada yang dapat guys. Sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih kepada Masjid Baitul Sumat Kecamatan Tegalombo dan panitia-panitia yang menyelenggarakan. Kami telah diperbolehkan untuk meliput atau mengambil video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita akan keluar guys, kita akan pulang ya. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.